Pak. Belum. Tadi kami lagi ngobrol. Dalam 2 hari ini kita sudah membagikan 3.500 masker. Dan mudah-mudahan ke depan juga masih ada, kita akan bagikan lagi. Sasaran kita memang di sini, lampu merah sini aja. Kita melihat situasi untuk parkirnya tuh lebih enak, jadi sehingga tidak mengganggu lalu lintas masyarakat Kota Pontianak agar tetap berada di rumah. Masker ini kita bagikan apabila mau keluar rumah, itu sangat penting sekali, silakan kita pakai masker. Tapi kalau tidak ada kepentingan mendesak, cukup di rumah aja kita menyebab, supaya kita juga membantu pemerintah mengatasi virus.
tadi.